Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Masyarakat Cirebon. Semoga kita diberi kesehatan jasmani dan rohani, kelancaran rezeki, barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Masak lagi dulur. Masak pindang ini kayak marlin, sirip marlin, buluk marlin. Oke. Masak pindang dulur, sirip marlin dimasak pindang pakai bumbu kuning. Oke, sirip ya, biasanya kan gur bumbu-bumbu kayak gini ki disediani bojoku. Jadi bojoku istriku bikinin bumbu-bumbu dasar ini kan. Nah, simpen di sini. Nah, di sini bumbu-bumbu dasar. Jadi enggak repot, enggak buru-buru di freezer. Untuk bikinnya tinggal masukin gitu aja. Jangan lupa ini daun salam. Oke, kita aduk. Kasih cabe ini. Lombok yang gede-gede. Kutuan baik. Bumbu kuning terus. Masih ini punya bumbu pindang, pindang benang ikan. Oke, tutup lagi. Oke, cek rasa. Oke. Udah mendidih. Biasa gula merah 1. Garam. Ya, saya cukup pepe lah, senangnya masak ini hiburan, tinggi hiburan baik dulur. Masak ini lagi selera masing-masing, nggak harus sama kayak gini. Yang tak upload kemarin masak bakar ikan sirip punggungnya ini siripnya diolah lagi pakai dimasak apa tuh, dimasak pindang. Ini siripnya. Oh, waduh, punggung ikan. Nah, yang biasanya orang mancing
Marlin ini ikannya. Ini tak gelundung nih, tak utuh nih ini soalnya khawatir Sultan anakku anu pedesan. Jadi tinggal yang pengen pedes tinggal ambil ini di pecet ini aja lah. Terus oke, jangan lupa pakai picin seleranya. Masak pindang pakainya asem, pakai asem ya. Cukup bebe, seneng aja dengan asem, asem. Masak pindang tuh biasanya nggak ini bumbu kuning, asam, gula merah, ya semacam-macam pula. Tergantung dari masing-masing ya. Punya ros ini masakan pindang, masakan kuning itu. Ciri khasnya seperti itu. Tinggal airnya nanti agak surut. Airnya nanti di sini agak surut. Seperti dagingnya matang lah. Jadinya. Pakai micin, pakai gula merah, pakai garam. Oke. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Dicicipi dulu. Pindang punggung sirip marlin. Asamnya terasa, gulanya terasa, gurih. Mantap. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Terima kasih.